Rak. Dulu bukan aku. Tuh. Mewek begitu dah. Bangun. Nonang. Aduh. Ya, sini. Maju. Sini. Aduh. Lagi makan kerang-kerang maksudnya uang. Aduh, main cubit aja sih. Yaya, siapa juga yang genit? Bibin itu gak genit, sumpah deh. Bibin itu cuma cinta sama Yaya seorang. Malah kok bisa bengkak, gini caranya nih. Gak genit, Yaya. Maksudnya cubit. Oh, Yaya mau dicubit. Cubit. Beli, ini juga beli. Oh, ini juga beli. Masa kalau dibeli? Cengar-cengir mulu, lu kenapa sih? Tau-tau. Cengar-cengir lah, wajar. Kerjaan gua udah pada kelar semua. Semua yang buat ulang tahun si Sandra udah pada gua beli-beliin. Sep. Mendingan kita sekarang cabut ya, Sep. Yuk, buruan. Buat kemana? Nah, lu bagaimana sih? Kita kan harus nyiapin panitia buat ulang tahun nih si Sandra. Orang kaya tuh kagak boleh ngerjain sendiri, ntar capek. Oh iya, apalagi gue juga gak boleh capek lah. Ya lu yang capek, kebanyakan harusnya kudunya. Gimana sih lu ya, buruan? Yaudah, yuk. Sabar. Kan namanya pemula biasa kayak gitu. Ini Mehmet bukannya kagak mau bantuin nih Mama kayak. Tapi ini Mehmet ada urusan urgent, jadi mesti buru-buru ya. Assalamualaikum. Tapi, Mehmet, Mama kakak. Oma, iya Oma ada apa? Sandra, kamu ke rumah Oma ya. Ya, gak bisa Oma. Oma aja yang kesini. Sandra udah siapin semuanya. Kalau memang itu kemauan kamu, Oma akan segera kesana ya. Yes, makasih ya Oma. I love you. Yes. Pokoknya kita harus cari orang nih, Sep. Siapa ya kira-kira ya? Nah, gimana kalau mereka? Si Shirley, si Billy Kitty sama Ona Markona. Iya. Shirley, Ona. Hai. Hai, Mama Ganteng. Weh, gue segede gini, seganteng gini kagak lu lihat. Buset dah. Hai, Bang Mehmet. Nah, gitu dong. Gue disapa yang bener. Kebetulan gue lagi pengen nyari panitia nih. Buat acara ulang tahunnya si Sandra. Lu pada mau gak? Jadi gini, Mehmet lagi nyari panitia buat ulang tahun Sandra. Pada mau gak? Mau, Asep. Daya, giliran gue yang ngomong, lu pada diem aja lu. Giliran Asep yang ngomong, gue garot juga lu. Mau Bang Mehmet. Mehmet. Asep, tapi ada uangnya kan? Uangnya ada kan, Met? Ya ada lah. Nama gue kan Mehmet Dehel. Orang terlanjur kaya di kampung Rawa Lele. Masa kagak ada duitnya? Mau gak lu? Serli, lumayan. Bisa untuk bayar utangnya Po Lela. Asep, kalau gitu bayar uangnya di muka toh? Di muka kan? Iya, gue bayar di muka, tenang aja. Di muka kok. Mau Asep. Buset dah ya, dikasih tahu berkali-kali. Gue ini yang ngomong, gue yang ngasih duit. Buset dah. Mau gak lu? Mau Asep. Pulang aja Sep, gangguin gue ngomong aja lu Sep. Bisa kagak lu? Bisa ya, Bang Mehmet. Bisa, udah. Yaudah yuk, buruan ikut rumah gue. Cepetan. Yang Bibin, yang cantik gulitik, yang cakep gulekep. Udah makan, perut isi dulu biar kenyang. Ayo. Pokoknya Bibin mau dirayain ya, ya. Dirayain ya, ya mau. Aduh. Tenang aja, ntar dirayain. Tenang aja, pasti dirayain. Mpok Sopiatun. Asal Mpok tahu ya, saya ini sebagai sohibnya Bang Samin pasti bakal ngebantuin. Tahu dia pada tahu dengan tempe sekalian. Emang boleh sohib gua lo? Lo iya dong. Pedes nih, pedes banget. Pedes nih. Waduh, lo sambal
berapa gerobak lu taruhin? Eh, asal Bang Samin tahu ya, nah, itu baru level 1. Busa. Panas banget. Air mana air? Air, air. Oh, air, air di belakang tuh, barengan sama lele di ember. Emang gua kebo, gua serius nih. Air mana? Nanas. Nanas air. Nanas. Maksud gua panas. Aduh. Gue punya ide. Bagaimana kalau perayaan ulang tahun pernikahan lu di warung pecel lele gue? Kalau perlu, wah, gue taruhin balon-balon, ya enggak? Warna-warni biar meriah. Tonton enggak ide gue? Kadang berapa otak lu? Pinter. Kosong. Ah, lu gue kasih ide. Bibin, yang cantik kulitik, yang cakep gulekep, bagaimana kalau ngerayainnya di warung pecel lele si Salim? Kita undang seluruh warga kampung lele. Kita undang pokoknya. Gimana? Setuju nggak? Ya ya aja sama Bang Salim. Bibin kan minta dirayain ya ayah. Ini ayah segang undang-undang Pak Juju. Kita berdua aja, nggak usah ada Pak Juju. Iya, ya ayah mah kalau gitu udah, Bibin mau pulang aja. Ning, sayangku, I love you. Ku cinta padamu. Bukan Juju, maksudnya setuju. Aduh. Ini gara-gara lu juga nih. Kok gua? Asal abang tahu ya. Tadi gua ngomongnya juga setuju, ngedengernya setuju. Dia aja yang dengernya Juju. Asal lu tahu nih ya. Ini urusan bisa runyam karena si Juju itu dulunya mantan gua. Lo kagak? Gimana aku tahu? Bener. Apalagi sih gue dipanggil? Tahu bulat digoreng. Tengar-tengir lo. Itu tahu kotak. Gue raup juga lo. Iya, yang bulat. Marah. Yang bulat parah. Aduh, siapa yang bayarin? Jadi kita berdua udah bikin konsep. Konsepnya itu semua warga harus pakai kostum superhero. Gua setuju. Tapi mama kayak bingung kayak, maksudnya kostum superhero. Mama kayak orang dempon hero-heroan kayak gue. Secara mama kayak kan kalem ya, ngomongnya juga lemah lembut, ngomongnya juga pelan-pelan, orang cerewet kayak gue ya. Mama kayak pengennya toko kartun baik apa enggak ya? Nenek gayung. Satu di dunia kayak kue. Toko kartunnya Sailor apa ya? Moon. Iya, Sailor Moon. Rambutnya warna-warni, anak pink, hijau kayak kue lo, kan api. Ya, udah terserah mama ke dah. Pokoknya pakai kostum yang cetar membahas. Ya, kue mama ke banget. Moto mama ke. Oke. Apa? Enggak seru kalau kayak begitu doang. Emang kenapa? Urusan apa kan mama ke? Nih, kalau mau seru ya, mesti ada hadiah. Jadi kostum terbaik itu namanya hadiah. Oh, kayak gue. Iya dong. Hadiah. Terus ya maksudnya kayak urusan hadiah mama kayak gue. Iya dong. Wah, enggak apa-apa mama kayak. Kita nih orang kaya. Kalau kita ngadain acara terus kita kasih hadiah, orang bisa menghargai kita. Nambah memuja-muja mama kayak sebagai orang terkaya di sini. Oh ya bener. Secara mama kayak pengen manasin buk aju lele ya. Main panas kayak gue, ya kan? Wah, kalau begitu sekalian aja, Sep. Hadiahnya 25 jeti. Ini wow. Duit sekarang ini gue 25 juta. Ya elah, di kaos kaki Mehmet aja masih banyak honor recehan segitu. Tenang aja mama, kita tenang. Kita kan orang kaya, duit tinggal gunting. Oke. Orang masalah, mama kayak duitnya. Tapi dengan syarat ya, mama kan melu ya, kosong kayak gue dijuarain. Wah, kan duitnya paling orang mama kayak gue. Mama kayak orang gelem rugi lah, enak banget, gedes. Ya udah. Masalah gitu-gituan biar panitia aja yang ngatur, iya enggak? Tapi lu ingat berdua nih, ya. Jangan sampai si Sandra tahu kalau kita pengen bikin acara buat dia. Surprise, ya. Oke? Siap. Nah, ya udah. Laksanakan. Om, kita harus pelan-pelan tuh. Ini juga udah pelan-pelan. Terus mendingin. Pucuk dicinta, nasi ulam 10.000.
udah tahu tadi kamu yang ambil. Kebiasaan lo ya, utang main kabur-kaburan. Maaf po Lela, tadi tuh kita... Oke, utang lo berdua lunas. Dulu. Ngomong-ngomong lo dapet duit dari mana nih? Po Lela, kita berdua disuruh jadi panitia sama Bang Mehmet. Itu uang honor kita. Apa? Mehmet? Gede juga Mehmet kasih duit. Terus lu panitianya? Siapa aja yang lu undang? Semua warga, Pok, gratis. Terus ada door prize-nya 25 juta. Door prize 25 juta? Kalau begitu gua kudu ikut. Apalagi panitianya loh. Jadi loh kudu menangin gue. Boleh lah. Tapi yang ikut harus pakai kostum superhero. Hah? Superhero? Itu mah gampang. Kecil superhero mah. Pokoknya janji, lu kudu menangin gue. Yeh. Sopiatun itu gak suka kedong-dong, Pok. Sopiatun itu sukanya martabak. Biar gampang diribetnya kayak gini. Siapa yang ngomongin martabak sih, Mbak? Saya tuh kesini tuh mau rebonding. Tenang dong, Pok. Sabar sebentar. Ini juga lagi mau dipasangin rollnya. Mau dipasangin roll sih, Mbak? Kalau dipasangin roll yang ada rambut saya keriting, Mbak. Empok itu sukanya makan kepiting. Sopiatun tahu tempat yang jual kepiting enak banget. Bodoh amat, keriting, Mbak, bukan kepiting. Aduh, udah deh, saya mau pergi aja. Ih, rugi deh saya. Ih. Pak! Apa? Berani kamu sama saya? Kagak tahu mula-mulanya, udah marah-marah. Ini ngomong kahit, mari. Nih, saya balikin. Rambutnya sekalian. Kenapa langsung? Udah aja, biarinnya ya. Masih banyak kok yang mau ke salonnya Bibin. Bibin, yang cantik kulitik. Bini abang yang paling baik banget. Yang cantiknya melebihi langit dan bumi. Senyum dikit ngapa? Sebetulnya asal tau aja. Yayah mau. Gak usah colek-colek Yayah. Pokoknya ya, Bibin itu maunya dirayain. Awas aja kalau gak dirayain. Kalau gak dirayain mendingan kita bubaran. Bibin mau pulang kampung. Ujung usrak deh. Ngadat lu bini gua. Tapi kagak ngapa-ngapa, kagak ngapa-ngapa. Bini paling cantik emang begitu kelakuannya. Gua ulang tahun. Ya dulu. Emang sih ada yang ulang tahun. Tapi... Sudah Sandra. Saya tahu kamu orangnya enggak mau nyusahin temen kan? Tapi kan kita sahabat. Kita bakalan kasih yang terbaik buat kamu. Iya. Emang kamu planningnya mau di mana? Mau di mana nanti kita siapin. Disiapin. Tunggu dulu deh, kayaknya di mana? Enggak, mau di mana?